Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya punya angka 3367 atau 3367. Ini mempunyai ciri khusus dalam suatu perkalian. Seperti apa? Kita lihat kalau saya mengalikan ini dengan angka 3, dengan cepat bisa menjawab 10.101. Bagaimana kalau dikalikan dengan 9? 30.303. Kalau saya kalikan dengan 57, maka saya pun dengan cepat bisa menjawab 191.919. Bagaimana kalau misalnya dikalikan dengan 72? 242.424. Dan terakhir, andai kata ini saya kalikan dengan 99, maka di sini saya menjawab 333.333. Wah, kok cepat sekali. Nah, di sini mari kita cermati. Dari angka yang saya tampilkan di sini, ini sebenarnya merupakan kelipatan 3 ya teman-teman. Ini 3, 9, 57, 72, dan 99. Kalau ini 1 digit, di sini 2 digit angka. Nah, ini khusus yang angka-angka seperti ini bisa nanti teman-teman lakukan perhitungan seperti yang akan saya sampaikan. Teman-teman, 3367 itu sebenarnya hasil daripada pembagian ini kan ya. Angka ini dibagi 3. Atau kalau saya tuliskan 10.101 ini kita bagi 3, itu akan ketemu ini. Ya kan? 3367. Saya akan mencoba yang diperkalian dengan angka 9 ini. Maka ini saya ganti, yang ini saya ganti angka ini, saya akan kalikan dengan 9, teman-teman. Maka sebenarnya ini tinggal kita coret 3-nya habis ya, dibagi 3. 9 dibagi 3 tentunya ketemu 3, sehingga tinggal 10.101 ini kali 3, yang tentunya hasilnya adalah 30.303. Atau dengan kata lain, teman-teman tinggal mengganti angka satu-satunya ini dengan angka 3, ya kan? Nah, bagaimana dengan 2 digit? Misalnya saya ambil angka yang ini, teman-teman, 2 digit angka, berarti ini pun juga akan 10.101 dibagi dengan 3, kita kalikan 57. 3 sama 57 sama-sama dibagi 3, tentunya 3-nya habis. 57 yang ini kalau dibagi 3 tentunya akan ketemu 19. Tinggal teman-teman menuliskannya 19 sebanyak 3 kali. Ini trik ini hanya untuk kelipatan 3. Menarik bukan? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.